Hai, kembali lagi di Behind the Bricks bersama aku, Jesslyn. Kali ini, special episode, kita lagi ada di Bandung nih. Aku lagi ada di IHA Residence. Nah, sebelum mulai Behind the Bricks-nya, jangan lupa subscribe dulu YouTube channel Arsitak supaya nggak ketinggalan episode Behind the Bricks lainnya. Oke, kalau gitu, yuk langsung kita masuk. Nah, di sini kita udah sama ownernya. Halo, Kok Edwin, Jesslyn. Ya, boleh perkenalan diri kok? Oh iya, saya Edwin. Saya sebagai pemilik dari ini IHA Residence dari karya Mas Aang Andra Martin. Oke. Ya, silakan masuk. Ya. Mungkin saya mulai, kita kan rumah ini unsurnya dari banyaknya itu beton, perpaduan antara beton dan kayu. Kita lihat. Nah, dari depan nih kita kan gerbang memiliki satu pos keamanan. Lalu sebenarnya ini tuh didesain menjadi dulu tuh kan kandang untuk peliharaan. Oh, oke. Okay. Cuman kita nggak jadi dulu mau pelihara anjing sih tadinya. Oke, okay, oke. Okay. Kalau misalnya untuk luas tanah dan luas bangunannya berapa nih, Koh? Luas tanah itu sekitar 6.500 ya. Kalau luas bangunan? Kalau luas bangunan, strukturnya itu 2.000, kok misalnya 2.000, antara 2.000 sampai 2.500. Oke, oke. Terus di sini ada garasinya untuk 6 mobil. Terus ya ini area parkir aja untuk tamu-tamu. Kita juga ada beberapa, sebenarnya ada beberapa kamar untuk ya helper-helper di sini. Oke. Okay. Berarti memang material utamanya tuh beton dan kayu ya? Beton, kayu, dan besi sebetulnya. Oke, okay, oke. Okay. Kalau misalnya untuk gaya rumahnya sendiri apa nih, Koh? Minimalis ya. Minimalis sama mungkin ada unsur tropicalnya dikit ya. Oke. Okay. Ini posisi rumahnya deket sama sekolahan ya? Iya, jadi sebenarnya sebelah kita ada sekolahan. Dan ya kita juga fokuskan untuk banyak pohon gitu ya. Mungkin agak biar saling tidak mengganggu juga ya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, enak juga jadi adem ya. Nah, pohon-pohonnya tuh dulu waktu kita tanam masih pendek, sekitar ya di bawah 1 meter ya, sekarang kalau nggak salah udah sampai 4 meter semua pohon-pohon ini. Berarti ini pohon-pohonnya memang ditanam, bukan existing ya? Hampir semuanya ditanam. Oh, oke, okay, I see. Kan proyeknya sendiri dari sampai pembangunan itu sekitar 10 tahun, terus saya udah tinggal 7 tahun ya kira-kira, jadi udah 17 tahun nih pohon-pohon sebagainya. Oh, kalau 10 tahun itu emang proses pembangunannya selama itu atau ada hambatan di tengah-tengahnya? Ada hambatan, kan ini konsep minimalis ini buat beton-beton kan sebenarnya tidak gampang gitu yang pembuatannya. Oh, cukup rumit, okay. Dan ya kebetulan kita cukup perfeksionis, kita ada berapa yang kita sampai kita bongkar lagi sedikit, dibikin ulang okay, gitu ya. Okay. Nah ini di sini kita ada, ini di sini pintu utamanya. Lalu kita ada juga akses di sana untuk rem untuk wheelchair gitu. Oh, ya. Oh, I see. Oke, okay, oke. Okay. Memang didesain untuk nanti mungkin masa tua udah ada lebih banyak wheelchair, kita tetap bisa punya akses masuk gitu. Di tangga sini sebetulnya kita ada di sini tuh harusnya tembok air kalau pompanya dijalankan. Ini semua itu jadi air mancur gitu ya. Kalau nanti misalnya airnya mengalir lewat sini ke bawah. Oke. Okay. Kalau bisa beton kayak gini, maintenance-nya tuh ribet nggak sih, Koh? Ya, mungkin harus dibersihkan sih ya, setiap berapa kali. Tapi memang kadang ada yang juga yang memang seninya itu di sana gitu ya. Oh, oke, okay, oke. Okay. Ini pemilihan beton itu memang Koh preference sendiri, suka, atau kayak karena beton tuh adem, atau gimana, Koh? Ada adem, tapi memang lebih selera ya. Oke. Okay. Memang
penyuka tanaman ya kok. Banyak banget ini nuansa-nuansa tropicalnya. Iya, tapi kan jadi adem juga ya. Iya. Saya memang senang juga rumahnya kan adem, jadi nyaman. Lagi sekarang banyak isu polusi ya. Iya, betul. Tapi kalau Bandung gimana kok polusinya? Oh, lumayan bagus ya kalau dibanding Jakarta gitu ya. Cuman ya memang bukannya terbaik juga. Kan iya, banyak pabrik juga di Bandung. Oh iya. Dan lalu kita punya banyak unsur air. Sebenarnya ini juga kolam, sayangnya lagi bocor ya, jadi lagi dibenerin. Dan sebenarnya ini ya, konsepnya itu kolam hitam reflecting pool, jadi kita nggak begitu bisa ngeliat ke dalam gitu ya. Jadi cuman bisa ngeliatin bayangan dari bangunannya jadi, aja. Terutama pohonnya nanti refleksinya kelihatan sekali, karena hari ini lagi nggak ada gitu. Oke. Jadi di sini itu pintu masuk ruang utamanya. Kita masuk dulu. Kalau kayak gini gak ada AC ya kok, tapi tetap adem. Iya, memang saya rasa desain Mas Aang tuh unik dan bagusnya dia suka keademan gitu-gitu dan kita cahaya. Ini juga cahaya masuk, kita juga nggak kehujanan sebetulnya karena kalau lihat di atas nih bolong ya. Tapi kalau hujan aman ya, soalnya lumayan aman, ini soalnya juga. Betonnya cukup jauh ke sana. Iya. Tapi ya paling kita malam-malam gitu suka dikunjungi kelelawar gitu, kalau binatang serangga segala macam ada lah di sini ya. Nah, kalau ini ruangan apa nih kok? Oh, ini sih sebetulnya banyak fungsi ya. Kita ada wine, sebenarnya ini tempat storage wine. Ada juga ini kulkas, hidden ya. Yang ini sebetulnya kita toilet. Jadi benar-benar kayak cuman kelihatannya kayak dari luar satu kotak biasa. Kalau misalnya ini? Ini sebetulnya dapur bersih ya, masih hitungannya. Kita sendiri masak. Pemisahnya juga cuman kayak kaca aja ya. Emang bayanginnya semua tuh yang satu rasanya juga jadi lebih besar ya gitu. Kalau misalnya di sini berarti ini termasuk kotor atau bersih untuk kalian? Termasuk kotor sih ya. Jadi sebenarnya secara konsep sih ya kita biar siapa tahu mam-mam lapar kita bisa masak sedikit gitu ya. Tapi memang ujung-ujungnya sih kita banyak pakai yang sana karena lebih komplit ya bahan-bahannya segala. Ini tempat kita makan. Dining roomnya langsung arah ke swimming pool ya, ke arah luar. Ini nuansanya sih ya enak ya. Oke. Ah, kalau ini langsung benar-benar semuanya satu open space langsung ke living room juga. Jadi kita keluarga tuh beneran ya bareng lah. Ngumpul-ngumpul lah ya. Kalau misalnya di kanan ini di biasa dipakai buat apa kok? Ya kursi santai aja ya, mungkin lagi pengen baca dokumen atau apa gitu. Kalau partisi-partisi kaca ini berarti bisa dibuka semua? Hampir semuanya. Ada sedikit yang mati ya, cuman hampir semuanya bisa dibuka. Kalau yang sisi kanan, sisi kiri situ juga berarti bisa dibuka? Bisa. Sebenarnya bisa digeser sebagian, ini hampir setengahnya lah terbuka gitu ya. Jadi lebih adem. Cuman kadang-kadang kalau di Bandung anginnya kencang sekali, kita malah tutup itu. Kalau bisa dilihat chandelier-nya, mereka saling berantem kalau udah anginnya kencang. Nah, kalau ini juga ada taman juga ya di sini ya? Nah, di sini. Kalau ini tuh dia list-list kayunya pakai kayu apa ya, kok? Saya lupa lagi, kayak jati ya. Tapi kalau misalnya yang kayu-kayu lain juga kayu jati? Nggak, kalau untuk yang outdoor kita pakai kayu besi. Kalau interior pakai kayu jati? Interior campur-campur sih ya. Ini juga tangganya unik juga ya, dia agak-agak melayang gitu ya kelihatannya ya. Nggak nempel sama dinding. Bekas Mas Aang ya. Berarti memang dari luar sampai ke dalam itu betonnya pun yang dipakai sama ya? Sama. Untuk interior pun sama? Sama.
paling ya kita padukan dengan kayu atau apa gitu. Tapi memang biasanya beton sekali sih. Oke. Nah kalau ini jalan ke arah mana kok? Oh, ini sebetulnya kita untuk bedroom kamar anak. Benar-benar seamless banget ya, nggak kelihatan ya, kayak ada ruangan. Sebenarnya ini juga banyak ini ya, jadi lemari juga. Oke. Okay. Bisa dibuka, tapi ya nanti sebagian itu bagian dari kamar juga. Oke. Boleh lihat kamarnya nggak kok? Ya, silahkan. Oke. Okay. Di sini ya. Ini salah satu bedroomnya. Kita ada 3 bedroom sepanjang ini sebetulnya. Oh. Berarti kalau misalnya masuk ke bedroom itu memang harus dari si apa lorong di depan ini ya? Betul. Oke. Okay. Ya, simple aja ya. Kita ada sedikit study, ada bedroom, TV, dan toilet. Oke. Ini materialnya semua ngulang ya dari depan. Emang kayu-kayunya juga yang dipakai semua sama. Lantai pun juga ini pakai kayu solid parkit. Ya. Parkit atau? Ini kayu solid. Oh, kayu solid. Oke. Terus pakai kaca-kaca juga. Ini pun partisi kacanya tetap sama kayak yang di depan ya? Sama. Ya, kita punya sedikit akses ke pool ya. Jadi ya enak juga sih kita bisa buka. Boleh coba buka nggak kok? Aku coba buka ya. Ya. Oke, jadi ini bisa langsung nyebur ya? I see. Oke. Kalau misalnya poolnya sendiri, kedalamannya berapa kok? Poolnya 1,2. Kita ada sedikit yang daerah pendek sini. Seingat saya sih 30 atau 40 cm ya. I see, oke. Ya mungkin lebih buat anak kecil atau kita juga biar gak kaget masuknya gitu ya. Ini kalau misalnya ada ini ya, hordengnya ya untuk malam hari. Kalau yang di luar gak pakai AC tapi di dalam kamar tetap pakai AC ya? Tetap. Oke. Ya kadang-kadang di Bandung juga bisa panas ya. Oh iya. Kalau ini dinding atau storage juga kayak yang di depan? Sebagian ini dinding. Jadi sebetulnya dia bidangnya sih mirip ya. Jadi sebenarnya agak menyambung, tapi sebagian dibukanya dari luar. Sebagian seperti ini ya lemari baju pakaian gitu ya bukanya dari dalam. Tapi desainnya sangat minimal dan seamless ya. Oke. Jadi semuanya yang menyatu gitu. Iya. Berarti yang storage tetap bukanya dari luar. Jadi ini memang mati ya, nggak bisa dibuka dari dalam. Betul. Oke. Kalau taman kayak gini nih kok sering masuk binatang-binatang liar nggak? Kayak kadal kah, reptil? Kadal sering. Terus kadal, saya suka lihat tupai ya. Oh, tupai. Kalau misalnya ini tinggi temboknya berapa meter ya? Sebenarnya ini meninggi ya, di sana lebih pendek. Sampai kalau nggak salah paling tinggi sana tuh sekitar 6 meter ya kayaknya ya. Oke. Nah, untuk kebetulan tanah di belakangnya juga meninggi, di kita merendah. Jadi kita kesannya lebih tinggi gitu ya. Oke. Berarti dari awal rumah ini tadi dari dalam itu kelihatannya kayak tanahnya dikeruk atau kayak gimana nih kok? Tanahnya dikeruk. Jadi ini dari belakang itu tinggi sampai turun ke bawah gitu. Oh, alasan kenapa dikeruk itu karena memang mau lebih private atau ada alasan tertentu lain kok? Private terus biar ada konturnya ya, ada daerah tinggi, ada daerah rendah gitu ya. Oke. Jadi hijaunya juga lebih kelihatan agak membukit gitu ya. Oke. Nah, di sini ada kolam apa nih kok? Ini kolam ikan. Ya, sebetulnya dia memutari di bawah sini ada library. Di rumah ini tempat nyantainya cukup banyak ya, kok? Iya. Tadi ada di ruang tamu, terus ada juga ini library ya? Ya, memang dari desain ya, memang ada ya, Mas Ang siapkan untuk kita berapa spot. Ya, ini mungkin dia, mungkin kalau nggak salah dulu itu untuk menikmati pagi hari gitu ya, jalan-jalan sini. Sini juga enak sekali sebetulnya gitu, lokasinya. Banyak apa space terbuka juga ya, jadi kalau misalnya mau kumpul keluarga, kalau barbecue juga bisa. Nah yeah. Kalau misalnya kayak spot kayak gini tuh emang request dari Koko atau memang dari Mas Angnya rekomend gitu? Dua-duanya ya. Dua-duanya. Oke, mungkin kita lihat di atas ini. Boleh. Beberapa ruangan lagi.
ini tempat untuk spa ya. I see. Yang biasa spa di sini siapa kok? Benarnya ganti-ganti ya, yang penting banyaknya papa saya suka di sini. Mm-hmm. Dan ya enak aja ya sambil dikelilingin kehijauan gitu ya. Jadi segar rasanya gitu. Oke. Berarti ini memang ke bawah langsung menghadap perpustakaannya. Oke, terus sebetulnya di sini juga di lorong ini kita juga ada satu pintu atau akses ke arah swimming pool atau ke taman. Oke. Berarti nggak perlu muter jauh-jauh ya kalau misalnya mau langsung ke arah taman? Iya. Kalau misalnya itu di atas dipergunakan untuk apa nih kok? Atas itu? Ya mau kita lihat sebentar? Boleh. Nah jadi ya, ini sih kita ya berkebun aja sih ya, terutama mungkin dari mama saya, dia suka nanam buah-buahan macam-macam. Dan ya sebenarnya ada tempat juga untuk duduk dan ngopi di atas. Oke. Ya memang kalau mama saya hobi nanam buah-buahan macam-macam ya, macam-macam buah di situ. Ya lebih ke taman saja ya. Oke. Kalau balkon yang ini arahnya kemana kok? Sebetulnya di atas ada master bedroom. Itu di mana untuk yang di master bedroom ada juga sedikit tempat duduk yang menikmati suasana aja gitu sih. Oke, jadi cuman master bedroom doang yang di lantai 2 ya? Ya, master bedroom. Tadinya sih ada ruang karaoke, cuman kita nggak jadi buat, jadi agak buat gudang aja sementara. Oke. Jadi kita mungkin pakai untuk fungsi lain ya. Kalau itu kok, sorry, di belakang sini? Belakang sini itu awalnya secara desain itu sebenarnya ruang itu tuh ada kolam, itu awalnya tuh kita mau buat jacuzzi ya, seperti jacuzzi gitu. Oke. Cuman waktu kenyataannya kita semua kedinginan ya di Bandung jadi. Oke. Karena udara sini ya dingin lah ya, beda sama Jakarta ya. Kalau di Bandung tuh saya pernah sampai 18-17 derajat gitu kalau malam. Wah. Kalau kayak gitu mah tidur udah nggak perlu pakai AC lagi ya? Iya, malah kalau pergi sebagian pakai jaket malah. Oh, iya. Oke. Ini lahan cukup luas juga ya. Berarti keluarga emang anggotanya banyak kok? Saya berlima. Jadi saya 3 bersaudara dan orang tua ya. Oke. Dan ya saya dan kakak saya ada istri sih juga gitu. Oke. Nah, kalau bangunan yang ini terpisah sendiri bangunan apa nih kok? Sebenarnya ini didesain sebagai ya, bangunan tamu dan sebagai dan fungsi-fungsi lain lah. Seperti di sini kan kita taruh gym. Lalu di ujung sebelah sana kita ada sedikit ruang tamu. Oke. Jadi sebetulnya kadang-kadang untuk tamu kan mungkin terganggu kalau ada banyak keluarga di living room ya. Jadi kita suka antar ke sini dan kita ya mereka bertamu di sini gitu. Walaupun terpisah satu apa kedua bangunan ini jadi kayak satu kesatuan gara-gara semuanya pakai kaca. Iya ya. Betul. Jadi kayak partisi tapi nggak terlalu memisahkan banget ya. Lalu ya kita ada sedikit juga untuk tamu yang menginap. Oh ada kamar tamu ya berarti ya? Iya. Jadi kamar tamunya memang terpisah dari bangunan utama. Betul. Oke. Sebenarnya sini ada salon sedikit. Dan ya ada sedikit kamar. Ada salon. Oke. Oh, di sini baru kamar. Yang suka nyalon siapa? Mama kok. Mama saya. Mungkin istri saya sekali-sekali ya. Oh. Oke. Sudah otomatis ordernya ya. Ya jadi ini dipakai sebagai ruang tamu ya, jadi ruang bayi juga sih sementara. Oke. Oh di sini ada taman lagi. Ya jadi tamu juga bisa menikmati lah ya. Oke. Benar. Nah kalau di bawah sini berarti udah nggak ada apa-apa ya, udah full tanah ya? Full tanah. Mungkin sebelah sana di ujung sana ada pos security sedikit. Pos security benar-benar. Tapi sangat dikit lah. Oke. Berarti ini ngarahnya balik lagi ke pintu masuk yang betul. Kita di awal ya? Oke. Jadi kalau misalnya tamu mau akses keluar masuk pun
Lebih gampang ya? Betul. Ya, kira-kira segini ya rumahnya. Oke. Mungkin udah cukup untuk ininya, lihat-lihatnya. Udah, kita turun balik ke spot awal lagi ya. Oke. Nah, kalau terakhir nih, aku pengen nanya, maintenance-nya ribet nggak sih? Sebetulnya lumayan ya, apalagi terutama sih lagi ada angin. Kan pohonnya cukup banyak ya di saya tuh, kalau nggak salah di atas 100. Oh, jadi begitu okay. Ada angin tuh, pohon tinggi gini, langsung daunnya berserakan. Daun-daun keringnya ya. Paling ribet dan paling waktu lama gitu untuk maintenance-nya di bagian mana nih? Maintenance sih... Ya biasa pembersihan ada, terus kalau ini di daerah parkiran sebetulnya setelah berapa lama dia warnanya agak berubah, kita harus bersihin pakai kalau nggak salah kaporit gitu ya. Oh. Jadi nggak agak berubah gitu warnanya. Kalau kalau yang bahan bau ini mau bahannya apa materialnya? Beton juga. Oh, beton juga. Oke, thank you Kak Edwin atas kesempatan dan waktunya diizinin boleh keliling rumah ya. Dan aku tunggu rumah selanjutnya ya, Kak. Dan kalian, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, boleh banget komen di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Arsitek supaya nggak ketinggalan episode Behind the Brick selanjutnya. See you in the next episode.